dengan anda. Betul. Kita akan terus saja untuk berlintas langsung ke Cerita Pagi Sabah dan sudah pastinya sebelum kita berlintas langsung ke negeri Sabah, kita lihat terlebih dahulu bagaimana situasi statistik terkini COVID-19 di negeri Sabah. Semalam kes baharu dicatatkan 322 kes baharu, dan juga kalau kita lihat kes COVID-19 di negeri Sabah secara keseluruhannya adalah 70,229, dan beberapa perkara yang perlu kita berikan perhatian untuk kita melandaikan lengkok jangkitan ataupun angka ini, kalau boleh kita nak turunkan dengan kadar yang segera. Okey, kita melihat juga berkaitan dengan program vaksinasi di negeri Sabah, perkembangannya 895,296 sudah pun mendaftarkan diri, yang telah mendapatkan dos yang pertama sebanyak 385,114 di 54 lokasi PBV di Sabah. Baik, jadi itu dia antara perkembangan semasa bagi peak di negeri Sabah. Ya, sekarang ini Dulis Simon sudah pun bersedia untuk berkongsi berkenaan operasi pusat pemberian vaksin PPV di Keningau, Sabah. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Selamat pagi Malaysia, dan Cerita Pagi Sabah hari ini kami bawakan anda dari Dewan Masyarakat Keningau berkenaan dengan pusat pemberian vaksin PVV COVID-19. Dan bersama saya pada pagi ini yaitu pakar perubatan kesihatan awam yang juga pegawai kesihatan kawasan Keningau, Dr. Muhammad Nur Haizam bin Ahmad Narawi. Mungkin doktor boleh jelaskan sedikit setakat ini berapa dos vaksin COVID-19 diberikan para penerima di PVV ini sejak ia mula beroperasi pada bulan Mei lalu. Terima kasih Saudara Lord. Selamat pagi semua. Untuk makluman semua, Dewan Masyarakat Keningau dan juga Kompleks Sukan Keningau telah pun beroperasi sejak 4 Mei 2021 dan sehingga ke hari ini hampir 21,000 dos telah pun diberikan melalui PPV ini, melibatkan dos pertama dan dos kedua, dan melibatkan dua jenis vaksin iaitu Pfizer dan Sinovac. Dalam usaha mencapai imuniti kelompok 80%, mungkin apakah langkah dan usaha terbaru yang dilakukan ketika ini, Doktor? Daerah Keningau dalam usaha untuk mencapai herd immunity ataupun imunisasi kelompok, iaitu lebih kurang 80% daripada penduduk yang berumur 18 tahun dan ke atas menerima vaksin ini, kami telah memulakan beberapa pendekatan. Yang pertama ialah memperbanyakkan pusat-pusat pemberian vaksin lebih dekat kepada masyarakat. Untuk makluman, di Keningau kita sudah mempunyai 3 PPV awam, iaitu Dewan Masyarakat Keningau, Kompleks Sukan Keningau dan Dewan Masyarakat SUK. Manakala kita juga mempunyai 3 pusat pemberian vaksin yang mana dikendalikan oleh klinik swasta, dan kita ada membuka 2 pusat pemberian vaksin menggunakan fasiliti kesihatan, iaitu klinik kesihatan Bingkor dan klinik kesihatan Apin-Apin, dan juga satu lagi pusat pemberian vaksin statik iaitu Hospital Keningau. Manakala kita sudah pun merancang ada 12 lokaliti yang akan kita laksanakan pemberian vaksin secara bergerak, dan program ini akan berlangsung sedikit masa lagi, terutamanya apabila kita mendapat bekalan vaksin yang secukupnya untuk mengendalikan pemberian vaksin secara bergerak. Untuk satu-satu pusat pemberian vaksin secara bergerak itu, minimum kita akan mengendalikan lebih kurang 1,000 orang dalam satu-satu lokaliti, dan mengambil masa lebih kurang 4 hari untuk menghabiskan dos pertama dan mungkin 2-3 hari untuk menghabiskan dos yang kedua. Akhir sekali nasihat doktor kepada penerima yang akan hadir ke PBB ini nanti. Nasihat saya kepada semua yang telah pun mendaftar untuk menerima vaksin ini, pertama sentiasa memastikan kita alert ataupun sentiasa memeriksa aplikasi MySejahtera kita supaya kita tidak ketinggalan untuk temu janji, ataupun ada juga beberapa kaedah temu janji melalui khidmat SMS. Dan apabila sudah diberikan temu janji, kita hendaklah hadir pada hari tersebut. Janganlah mohon supaya dilawatkan ataupun diawalkan.
Dan kita hendaklah hadir jangan terlalu awal, jangan juga terlalu lewat daripada masa temu janji. Paling awal pun setengah jam ataupun 20 minit sebelum temu janji yang diberikan untuk mengelakkan kesesakan di pusat pemberian vaksin. Hadir, bawalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kesihatan jika ada, pakailah pakaian yang bersesuaian untuk menerima suntikan, dan yang paling penting tidak perlu membawa ramai orang. Kalau perlu peneman, seorang cukup untuk menemani kita bagi memastikan perjalanan dan proses pemberian vaksin itu akan berjalan lancar. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Janji temu vaksinasi anda amat berharga. Semak status pendaftaran anda dan hadirlah mengikuti jadual janji temu yang ditetapkan selain mematuhi SOP yang ditetapkan dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Menang bersama. Sekian cerita pagi Sabah. Kita kembali semula rakan tugas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih ucapkan pada Duli Simon sebentar tadi dari Sabah, dan sebentar lagi kita akan membawakan satu lagi topik berbincangan berkaitan dengan anda berharga, nikmatilah kehidupan. Macam mana caranya untuk kita melalui detik-detik ini, kita akan kongsikan semua seketika nanti. Kita nak war-warkan talian 03-2282-9841. Sebelum kita ke topik kesihatan mental, anda berharga, nikmati kehidupan. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.